penjahat ya. Dia penjahat. Dia tidak bisa dijadikan saksi. Dia penjahat. Oke, baiklah. Ini Rigen, perkenalkan dia siapa? Ya, baik yang mulia, dia ini siapa, adalah Rigen? Siapa? Namanya siapa, langsung aja. Cepat namanya, kami bawa. Namanya temannya Upin Ipin, Mail. What? Ah, iya betul, Mail. Awal kenal pas sama Olga. Jadi pas sama Olga dulu, terus dia gitu kenal sama Niki. Ya dulu sama Olga. Oh. Aku dulu sama Olga, terus baru kenal Kaniki. Waktu Kaniki masih... Setahu kamu Nikita seperti apa orangnya? Baik. Baik, hatinya baik. Baik. Tapi di luarnya kan berita-beritanya kan Nikita kan orangnya suka berantem segala macam. Gimana menurut kamu? Enggak, semua itu enggak benar sebenarnya yang mulia. Soalnya dia itu orang yang suka berteman. Tapi asal jangan nyari masalah. Kalau nyari masalah itu sama dia, di kulitnya benar-benar sampai kulit gitu. Pernah ada masalah enggak kamu sama Nikita? Sering. Setahun sekali ribut. Berarti takut waktu itu, ngerasa cemas juga? Enggak, be aja. Dia yang harusnya takut. Kenapa? Kenapa kok? Emang rahasianya tahu semua? Karena rahasianya dia, saya tahu semua. Wow! Oke, apa kebaikan Niki yang orang lain mungkin nggak tahu? Yang lain, orang lain nggak tahu sebenarnya banyak sih. Kayak dia suka berbagi, terus gitu dia juga selalu memperhatikan orang-orang di sekelilingnya dia. Mungkin orang ngeliat dia di luaran itu jahat, terus barbar. Tapi aslinya nggak kayak gitu. Aslinya baik. Aslinya baik.